ini dan seterusnya, nanti bisa berlangsung dengan tetap aman lancar semuanya. Dan kita juga memastikan bahwa nanti proses perjalanan kotak surat suara ya dari TPS-TPS nanti sampai terkumpul dari sini bisa juga berlangsung dengan aman. Itu saja sebetulnya. Untuk situasi di sini kami juga mendapat laporan dari Kapolres, mungkin juga Pak Kasdam, mendapat laporan dari Pak Dandim, ya. tidak ada tensi khusus. Yang jelas kita melaksanakan tugas pengamanan saja kegiatan tahapan-tahapan pemilu ini sampai dengan selesai proses ini berlangsung.